Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mancing Santuy, channel mancing dan tutorial. Oke sobat santuy, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang salah satu aplikasi penghasil dana tercepat 2021. Apa sih aplikasinya? Simak terus videonya berikut ini. Oke sobat santuy, untuk kalian yang baru bergabung dengan channel ini, tidak ada salahnya untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Oke sobat santuy, kita langsung aja. Untuk nama aplikasinya sendiri yaitu Like8Late ya sobat santuy. Mungkin dari kalian sudah pernah dengar atau bahkan kalian sudah memainkan aplikasi ini ya sobat santuy. Jadi aplikasi ini mirip dengan Snack Video ataupun mirip dengan TikTok ya sobat santuy. Kita coba langsung aja buka aplikasinya seperti apa. Kita coba buka. Dan ini adalah aplikasinya ya sobat santuy. Ini aplikasi Like8Late ya sobat santuy. Langsung aja kita buka seperti apa aplikasinya. Kita coba buka. Masih loading ya sobat santuy. Nah untuk tampilannya itu seperti ini, seperti mirip dengan Snack Video ataupun dengan TikTok ya sobat santuy. Jadi di sini kita disuruh untuk menonton video ataupun kita untuk mengumpulkan koin. Di sini saya coba masuk ya sobat santuy, masuk ke akun saya. Seperti apa caranya untuk mendapatkan koin di aplikasi ini? Kita tinggal klik izinkan ya sobat santuy. Di sini saya disuruh masuk untuk menggunakan beberapa akun ya sobat santuy, melalui Facebook atau Google ya sobat santuy, ataupun nomor telepon. Di sini saya coba masuk untuk menggunakan Google ya sobat santuy, akun Google saya yang bernama Maman Sunjaya. Di sini saya coba masuk dan di sini saya sudah berhasil untuk memasuki aplikasi ini. Kita coba untuk ke beranda ya sobat santuy. Apakah setelah saya masuk melalui akun Google saya bisa mendapatkan koin dari aplikasi Like8Late ini ya sobat santuy. Kita cek yang logo gambar ayam ini ya, yang di pojok atas sobat santuy. Apakah nanti logo gambar ayam ini bisa mendapatkan koin atau bisa menghasilkan koin kalau kita menonton video di aplikasi ini ya sobat santuy. Kita tunggu. Nah benar saja sobat santuy, di sini saya sudah bisa mendapatkan koin dari aplikasi Like8Late ini ya sobat santuy. Nah ini contohnya, saya sudah mendapatkan 50 koin sobat santuy. Selain kita nonton video, di sini juga kita bisa mendapatkan koin tambahan ya sobat santuy dengan melakukan masuk harian. Masuk harian ini seperti apa? Di sini kita disuruh untuk memasuki aplikasi Like8Late ini setiap hari ya sobat santuy, dari hari pertama sampai seterusnya. Kita coba masuk sekarang, apakah nanti kita bisa mendapatkan koin. Kita klik yang masuk sekarang ya sobat santuy. Tambahan 1000 koin kalau kita menonton video. Kita klik tambahan 1000 koin ya sobat santuy. Kita coba nonton ataupun menonton video iklan dari aplikasi ini ya sobat santuy. Apakah benar kalau misalkan kita menonton iklan di aplikasi ini kita bisa mendapatkan koin tambahan dari aplikasi ini ya sobat santuy? Kita coba tunggu. Nanti kita tinggal cek apakah benar koinnya akan masuk atau koinnya akan bertambah ya sobat santuy. Di sini kita tunggu. Kita klik yang silang di atas ya sobat santuy. Dan benar saja di sini saya mendapatkan koin tambahan ya sobat santuy sebesar 1000 koin. Kita coba cek apakah benar mendapatkan 1000 koin karena di sini saldonya masih
550 ya Sobat Santuy. Kita coba cek. Dan di sini memang benar tugas tonton video bonus setelah masuk. Dan di sini koin saya sudah bertambah menjadi 1550 koin ya Sobat Santuy. Di sini kita coba masuk ke menu tukar ya Sobat Santuy. Dengan cara apa sih kita bisa menukar saldo kita ke akun dompet kita ya Sobat Santuy? Di sini ada dua aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menarik saldo kita, yaitu dengan cara menggunakan akun Dana dan akun GoPay ya Sobat Santuy. Selain dari masuk harian, kita juga bisa mengundang teman ya Sobat Santuy. Kita klik undang teman. Di sini kalian bisa mendapatkan 60.000 koin ketika kalian mengundang salah satu teman kalian ya Sobat Santuy. Undang satu teman dan dapatkan 60.000 koin. Dan plus bonus 30.000 koin. Jadi kalau misalkan kalian mengundang satu teman dan akan mendapatkan 60.000 koin ya Sobat Santuy. Untuk kode undangannya kalian bisa share ke sosial media kalian ya Sobat Santuy. Untuk kode undangannya yang warna kuning ini ya Sobat Santuy, yang angka dan huruf ini ya Sobat Santuy. Di sini untuk undangan yang pertama kita bisa mendapatkan 60.000 koin per orang. Untuk undangan yang kedua dan yang sampai yang ke-10 kita bisa mendapatkan 50.000 koin per orang ya Sobat Santuy. Untuk undangan ke-11 sampai ke-20 kita bisa mendapatkan 60.000 koin per orang dan seterusnya ya Sobat Santuy. Jadi kalau kita misalkan total semua pendapatan kita dari undang teman, kita bisa mendapatkan jumlah koin 230.000 koin ya Sobat Santuy. Jadi itu beserta bonus-bonusnya. Selain undang teman, kita bisa juga mendapatkan koin tambahan ya Sobat Santuy. Dengan cara kita menyelesaikan tugas-tugas harian ataupun tugas pengguna baru ya Sobat Santuy. Di sini banyak tugas yang harus kita kerjakan ya Sobat Santuy, atau yang harus kita lakukan. Seperti kita menonton video berapa menit dan sebagainya ya Sobat Santuy. Kita tinggal ikuti aja sesuai dengan apa yang tertera di tugas harian ataupun tugas pengguna baru kita ya Sobat Santuy. Kita tinggal klik atau klaim saja ya Sobat Santuy di tugas pengguna baru ataupun di tugas harian kita, agar kita bisa mendapatkan koin tambahan dari aplikasi ini ya Sobat Santuy. Di sini kita coba buka menu penarikan saldo ya Sobat Santuy. Berapa sih minimal saldo yang bisa kita tarik melalui aplikasi Dana ataupun GoPay? Di sini tertera untuk aplikasi Dana, yaitu yang bisa kita tarik minimal Rp400 ya Sobat Santuy, dengan jumlah koin yaitu 20.000 koin ya Sobat Santuy. Selain Rp400, kita juga bisa menarik saldo kita dengan jumlah Rp5.000 ya Sobat Santuy, dengan total koin yaitu 250.000 koin. Di sini ada beberapa nominal yang bisa kita tarik di aplikasi Dana kita ya Sobat Santuy. Dari mulai yang terkecil yaitu Rp400 sampai yang terbesar yaitu Rp100.000 ya Sobat Santuy. Untuk yang GoPay ya Sobat Santuy, kita cek untuk yang GoPay. Di sini minimal kita penarikan saldo yaitu sebesar Rp10.000 ya Sobat Santuy. Beda dengan yang Dana, di sini kita bisa menarik ke GoPay minimal Rp10.000 ya Sobat Santuy. Jadi kalau misalkan kita rutin mengikuti panduan-panduan yang saya jelaskan tadi ya Sobat Santuy, kita bisa cepat mendapatkan banyak saldo dari aplikasi ini ya Sobat Santuy. Jadi kita bisa mendapatkan koin dengan cepat dan banyak ya Sobat Santuy. Oke Sobat Santuy, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai aplikasi Lite ini ya Sobat Santuy. Aplikasi yang sangat cepat untuk bisa mendapatkan saldo Dana ataupun saldo GoPay ya Sobat Santuy. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya kalian meng-share video ini ke sosial media kalian ya Sobat Santuy, agar video ini bisa bermanfaat buat orang lain. Oke Sobat Santuy, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Santuy.